Berikut ini arti dari centang 1 dan centang 2 di WA. Jadi, kalau kita ngirim di WA seperti ini, nah, kalau ada status seperti ini, berarti jaringan kita yang off atau tidak ada jaringan. Kemudian, kalau kita seperti ini, nah, pesannya akan terkirim ketika terhubung ke jaringan, itu centang 1. Pesannya sudah terkirim ke server WA, namun pemilik nomor ini tidak aktif. Jadi dia masih centang 1, masih pending. Nunggu orang yang kita chatting ini aktif, baru masuk pesannya. Kalau pesannya sudah masuk seperti ini, dia akan jadi centang 2. Tunggu sebentar. Nah, apabila pesannya sudah masuk ke HP penerima, dia akan centang 2. Ketika dibaca, baru centang hijau, centang biru maksudnya. Jadi seperti itu, centang 1 pesannya pending, artinya nomor lawan chatting kita, kalau dia mungkin tidak ada kuota, habis baterai, atau lain-lain. Jadi itu artinya, centang 1 itu masih pending, centang 2 pesannya sudah masuk tapi belum dibaca.